Ya inilah Bonara Petak bersama teman-temannya. Minum. Sebuah alunan suara di sebuah laut selatan, sehingga menitikkan tongkatnya, artinya Riki Rengewidangan Selunding, sehingga ketemulah sebuah gua. Gua itu namanya Gua Selunding, itu yang dipakai Andi Power Holy. Om Swastiastu, salam power. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, selalu tersenyum dan sejahtera. Kali ini liputan khusus saya adalah tentang Pura Selunding yang lagi trending, yang lagi viral, yang lagi heboh dengan Bonar Petak alias Kera Putih White Monkey. Bagaimanakah kondisinya? Langsung saja kita menuju Pura Selunding. Swastiastu, salam power. Kali ini saya berada di Pura Selunding. Pura yang sangat viral dengan Bonar Petak, ya. Karena terkenal tersebut, maka saat ini hanya diperkenankan pengunjung yang bersembahyang saja yang tangkil ke pura. Jadi teman-teman yang ingin ke Pura Selunding hanyalah yang ingin sembahyang saja. Kalau tidak, mungkin hanya di halaman luar saja. Kebetulan saya sudah berjanji dengan juru mangku Selunding. Kita tunggu saja sambil menikmati pemandangan ring atas tebing Pura Selunding. Oke, langsung saja kita simak. Inilah dia plang dari pemerintah desa bahwa pengunjung yang boleh memasuki pura hanyalah yang dengan tujuan sembahyang. Pemandangan dari sambil menunggu juru mangkunya atas bukit, kita menikmati pemandangan yang luar biasa dari tebing atas tebing Pura Selunding. Ya, ini luar biasa pemandangannya, ya. Dan ya, jadi Pura Selunding ini berada di ketinggian yang itu dari sini situ, ya. Lumayan, ya. Dengan pantainya yang indah, pasirnya putih dan memanjang. Jadi buat yang suka selfie, silakan. Langsung saja kita menuju ke, ya, kita memasuki area Pura Selunding. Nah, ini adalah wantilan tempat pemedek untuk mempersiapkan sesajen. Ini adalah Pura Selunding. Pura Prasana Ide Betara Luhur Uluwatu. Pura Selunding, Desa Adat Pedatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Nah, ini adalah perkara memungkah mentegelinggih ingkup pada desa Nagung menawa ratna pura selunding desa rat pecatu Buda Wagi Langkir 21 September 2016 baru. Jadi untuk kawan-kawan semeton yang ingin tangkil ke Pura Selunding harus pemberitahuan dengan sarang juru mangkunya, karena kebijakan dari desa adat terkait tentang viralnya Pura Selunding harus melalui juru mangku. Kalau tidak cuman bisa di halaman saja. Nah, sekarang kita memasuki pura dalam Selunding. Ya, inilah jalan menuju pura Selunding. Ini adalah gua ya, pura Selundingnya dengan gua yang ada. Aris ke? Duduk di pojok. Inilah dia suasana di dalam pura Selunding. Di sini kita pertama kali sembahyang dulu, baru ke pura penataran. Suasananya memang sangat-sangat tenang, memiliki nuansa spiritual yang sangat tinggi. Vibrasi spiritualnya luar biasa di tempat ini. Semeton yang ingin tangkil ke sini, silahkan menghubungi juru mangku terlebih dahulu. Karena juru mangku yang lebih paham tentang lokasi ini. Nanti di akhir dan di kolom deskripsi saya akan cantumkan nomor telepon dari juru mangku.
lain lah. Wah. Setelah selesai sembahyang, kita menuju ke pura penataran Selunding. Luar biasa memang pemandangan alam yang ada di sini. Pura ini berada di atas tebing dengan ketinggian 300 meter. Ya, bisa terlihat dengan jelas di sana. Dan ini bebatuan di guanya. Sekarang kita menuju ke atas untuk sembahyang ring penataran, pura penataran Selunding. Waktu zaman kuadran ini ya. Inilah. Ya, inilah dia jalan menuju pura penataran. Ini sudah dikelola dengan bagus sekali oleh Desa Adat Pecatu. Kalau dulu jalan ini masih istilahnya tidak bertembok, jadi agak harus hati-hati kalau kita menuju pura Selunding. Apa ini? Ya, saya ketemu, enggak. Yang beruntung ketemu di dalam bisa, di dalam pura. Bisa jadi. Kali jalan-jalan. Untuk Wanara Peta alias kera putih alias white monkey itu kadang-kadang memerlukan keberuntungan. Anda bisa menemukan atau menjumpai kera tersebut. Dan saya termasuk yang beruntung. Setiap kali ke pura Selunding selalu menemukan kera putih tersebut. Ya, inilah dia rangkaian pelingi yang ada di pura penataran Selunding. Nanti setelah sembahyang kita akan wawancara khusus dengan Jero Mangku mengenai sejarah informasi tentang pura Selunding itu sendiri. Swastiastu, Hidranin Tiang Sarasami. Kawan power semua, salam power ya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Walaupun kita tahu sekarang ini masa pandemi, tapi kita tetap harus optimis dengan menjaga imunitas dan juga secara spiritual kita harus tetap semangat. Semoga corona ini segera berlalu. Nah, kali ini liputan khusus Tiang. Tiang berada di pura yang lagi viral karena adanya Wanara Peta. Kalau bahasa Indonesianya kera putih. Kalau bahasa Balinya Wanara Peta. Wanara itu artinya kera, peta itu artinya putih. Tapi
Tiang sekarang berada di Pura Serunding. Tiang lebih tekankan sekarang tentang sejarah daripada Pura Serunding ini. Nah, sekarang ini Tiang sudah bersama Juru Mangku yang ada di sini. Mari kita tanya saja sarang Juru Mangkunya. Oke. Okay. Swastiastu Juru Mangku. Swastiastu. Nggih. Rahayu. Nggih, rahayu sarang sami. Mugi jagat sami Nusantara rahayu. Enggen ki tiang pengin tahu dari semeton sarang sami niki yang pertama dumun niki tentang sejarah Pura Serunding niki secara umum niki sapunapi keberadaan Pura Serunding. Nggih. Okay. Yang coba mengulas tentang yang puja walinya itu setiap setahun sekali nemunin Saseh Karo Budo Cemeng. Ke puja wali yang dilakukan di Pura Serunding itu setahun sekali. Beda dengan pura-pura yang ada di Wewidangan Pejatun Ki yang termasuk Prasana Uluwatu. Pura yang termasuk Prasana Uluwatu yang ada di bidang ini termasuk Pura Serunding, Kulat, Pura Pelarapan, Pengeleburan. Ke yang termasuk Prasana Uluwatu yang keberadaannya ada di Wewidangan Desa Adat Pejatu. Sejarah Pura niki Gua Selonding termasuk cagar budaya. Itu termasuk cagar budaya Pura Gua Selonding karena banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian dari dinas-dinas terkait tentang keberadaan Pura Gua Selonding sehingga Pura Gua Selonding tidak diperbolehkan untuk difugar atau direnovasi di dalam gua. Sehingga penataan pura dilakukan Priangan Ide, itu natar Pura Serunding yang hanya niki aja yang bisa direnovasi keadaan Priangan beliau. Niki sudah direnovasi dari 7 tahun yang lalu. Niki sejarah singkat tentang keberadaan Pura Gua Serunding. Selama tiang mengayah di Pura Serunding selama 20 tahun, memang dari dulu, artinya dari leluhur tiang, artinya berkelanjutan gitu, ngiring ngayah ring Pura Serunding. Sehingga sampai hari ini, tiang bisa ngatur ayah riki sesuai dengan kemampuan yang tiang miliki selama ini. Oke, okay. Sekarang kan artinya Pura Serunding sejarahnya artinya memang di zaman Bali kuno sudah ada kan. Nah sekarang mengenai apa istilahnya ada taksu khusus nggak di sini, mungkin ada bidang pengobatan ataupun bidang-bidang yang lain kan menampi menten ring Pura Serunding ini. Yang tambahkan masalah taksu dan sebagainya yang ada di Pura Gua Serunding yang tiang geluti dari leluhur tiang dari zaman dahulu, memang keberadaan Pura Gua Serunding itu memang adalah untuk kesuburan, kesuburan, dan semakin hari terus semakin hari banyak paranormal-paranormal yang memprediksi artinya keberadaan Pura Gua Serunding ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk spiritual, meditasi, dan sebagai pengobatan setiap orang yang kena musibah atau apapun itu sesuai dengan para spiritual yang datang ke tempat ini. Artinya fungsinya sesuai dengan tujuan niko yang ada yang lakukan di sini di Pura dalam Serunding, baik itu untuk memperoleh suatu kedudukan, jabatan, kesehatan ataupun yang lain-lain, itu yang pernah yang lakukan.
dilakukan di sini sesuai dengan petunjuk-petunjuk orang yang datang ke puro ini ki Lengguwe Selonding. Oke. Berarti kalau katakan prosedur artinya tata titi persembahyangan ini ke sedurung ring atar niki pertama ring puro dalam kan rasanya. Ya, untuk melakukan ritual atau persembahyangan di sini dikenal dengan ada dua tempat ya, artinya tempat persembahyangan. Yang pertama ini ke ring Gua Selonding. Kenapa kita melakukan ritual ke Gua Selonding? Artinya karena tirtanya dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita, di sini tidak ada air, susah mencari air. Walaupun kita bawa, kalau kita bawa air memang susah kalau zaman dahulu. Sehingga orang yang melakukan ritual ke sini, ke Puro Gua Selonding, itu kita sarankan, artinya mengarahkan untuk datang ke dalam Gua Selonding terlebih dahulu. Karena tirta yang ada atau air suci yang ada di sanalah, di Gua Selonding itu. Setelah melakukan ritual di sana, baru kita melakukan persembahyangan Riki ring natar periangan ide kan dipun itu dikilah tempatnya bisa menampung semua orang. Kalau di gua kita hanya sebatas orang saja. Kata Selonding kan tentang ya. Selonding nika kan istilahnya gamelan. Ya kalau dilihat dari sejarah ada berupa gamelan itu. Penapi nika istilahnya. Sejarahnya ataupun kalau Puro Selonding ya Nikit yang tahu dari spiritual yang ada juga dari sejarah-sejarah yang pernah yang ketahui, artinya Selonding itu adalah sebuah halunan, itu suara, halunan suara, sehingga orang-orang memprediksi itu sebuah lagu atau nyanyian, sebuah lagu nyanyian yang dibentuk sehingga membentuk sebuah gamelan yang keren. Sekarang ini adalah gamelan Selonding, itu yang ketahui tentang keberadaan Selonding, karena banyak versi yang datang yang memberi seperti itu masalah tentang Selonding, karena wewidangan ini termasuk wewidangan Selonding, kawasan Selonding ya. Sari Mangkin kan sampun dilestarikan juga sarang desa adat Datu mengenai gamelan Selonding nike yang di desa nggih sampun memargi becik dan nggih. Nah, kalau ada juga yang bilang dulu pada masa Ide Pedando Wawurau sebelum ke Uluwatu mendengar alunan Selonding Riki tempatnya, dan beliau beryoga bertapa Riki. Tapi patut sekalian pernikah tapi bagaimana? Yang tambahkan sedikit mengenai perjalanan beliau dahulu, para resi yang datang ke Bali, artinya sebelum umurnya ke Uluwatu, murid Uluwatu. Artinya beliau Maharshi zaman dulu melihat sebuah sinar suci. Sinar karena itu kan laut selatan. Laut selatan artinya mendengar sebuah alunan suara di sebuah laut selatan. Sehingga menitikkan tongkatnya, artinya Riki ring widangan Selonding. Sehingga ketemulah sebuah gua. Gua itu namanya Gua Selonding. Itu yang dipakai tempat pertapaan, artinya para resi zaman dahulu. Banyak sekarang yang melihat tempat itu adalah pertapaan para resi menurut spiritual yang ada. Itu ketahui, artinya di sini dititikkan ada sinar sehingga ada haluan suara seperti gamelan, sehingga melakukan meditasi di tempat kiring Selonding. Kan jikalau wenten semeton sani jagi tangkil
ke Pura Selonding, apakah untuk meditasi ataupun sembahyang biasa juga? Harus keten menelpon di rumahku dulu keten. Ya, untuk artinya melakukan persembahyangan ataupun apapun itu, pemelukatan dan sebagainya. Tiang artinya kadang kita ditelepon atau kita dicari ke rumah untuk melakukan ritual ke sini ke pura niki, karena tiang tidak selalu standby niki karena niki tempatnya jauh dari keramaian, artinya dari rumah-rumah penduduk jauh. Artinya tiang kalau orang yang datang atau tangkil, kita mempersilahkan secara nasional ataupun telepon, per telepon bisa artinya mencari tiang ke nanti ke, tiang kasih nomor teleponnya tadi kan. Ya, jeremanku sana mungkin kan sedang viral mungkin gih tentang wanara peta alias kerap putih alias Hanuman, jadi medsos sedang ramai kan gih. Nah, menurut jeremanku bagaimana jeremanku melihat keberadaan kera itu dari zaman dulu ke munculnya dan sebagaimana? Bagaimana menurut Jerome gue? Yang ulas kembali mengenai keberadaan di media sosial, artinya mempertegas kembali karena banyak media sosial yang telah memviralkan itu, artinya monyet putih yang ada di Pura Selonding. Artinya yang kembali tegaskan keberadaan monyet putih yang ada di wewidangan Pura Selonding yang sekarang ini viral. Artinya monyet yang ada niki sudah sebenarnya dari dulu, keberadaannya dari zaman yang kecil, waktu dia kecil, tapi dia warnanya aja yang beda. Waktu yang kecil warnanya beda, tidak sama dengan yang lain. Setelah hari demi hari berlalu, yang ngayah di Pura Selonding niki tidak selalu memperhatikan artinya monyet-monyet yang ada niki. Kadang-kadang dulu memang ada monyet yang besar, warnanya yang tidak seperti ini, tidak putih. Artinya monyet-monyet ini banyak ada monyet di daerah sini. Tapi ini ada keberadaan monyet yang kecil ini ke memang kelihatannya seperti monyet sakit. Sakit karena warna mungkin karena tiang tidak tahu, karena tiang tidak memperhatikan. Artinya hari demi hari. Terus viral jadinya. Viral waktu niki guys 2 bulan yang lalu niki. Yang tidak ketahui siapa yang mungkin penangkil yang datang pun niki melihat dan memoto tanpa sepengetahuan tiang dan semakin viral. Nah, yang kembalikan tegaskan memang kera putih niki memang ada gitu. Tapi mungkin karena di zaman era COVID niki, masyarakat terlalu melihat niki adalah sebuah keanehan yang tidak pernah dilihat dari semasa hidup. Memang susah, pura-pura yang ada di seluruh Nusantara memang jarang langka. Memang ada tapi langka, tidak seperti yang di Selonding niki habitatnya di sini. Mungkin pura-pura yang lain mungkin datangnya sebentar atau gimana. Niki keberadaannya sudah membaur di sini ke monyet-monyet putih niki. Cuma ada satu monyet putih yang tegaskan monyet putih niki berada di kawasan Pura Selonding, bukan di luar Pura Selonding, di kawasan Pura Selonding. Kadang-kadang dia sampai ke barat, ke timur, tapi jaraknya tidak terlalu jauh dan kembali lagi ke wilayah Pura Selonding niki. Dan itu yang tegaskan kemungkinan artinya viralnya monyet putih niki di masa pandemi niki banyak paranormal baik Bali, Nusantara, Jawa memprediksi memang keberadaan monyet putih niki dari cerita pewayangan. Artinya memang benar ada yang seperti ada di Purusonding. Semoga dengan viralnya artinya monyet putih wenaru petak niki membuat alam semakin membaik, walaupun tidak secepat itu, tapi berlahan-lahan akan menggugah setiap orang
untuk melakukan sesuatu, artinya berpikir sesuatu untuk ke depan lebih yang, bijak dan lebih baik. Yang itu, positif. Yang lebih positif. Dan mudah-mudahan semua para aparat pemerintah, pemangku kepentingan, yang lain-lain kembali teringat di masa yang zaman dahulu. Dan inilah di masa kejayaan yang akan datang dengan viralnya monyet putih ini, semua para pemangku pemimpin bisa introspeksi kembali dan bisa melihat kembali ke rakyatnya yang sedang kena bencana seperti ini. Dan eling tadi pun itu yang tiang inginkan, artinya para pejabat-pejabat di atas niki. Dan juga niki, apa ada juga selain drone itu dalam bentuk unar petak nepi wenten malih ring wewidangan pura selonding niki? Ya, tiang sampaikan, artinya sebelum viralnya unar petak niki, artinya 5 tahun yang lalu memang ada kemunculan sebuah ular besar di dalam gua Selonding. Itu sekitar 5 hari diam, tidak kemana-mana. Ular tersebut diam di tempat tirte, di tempat tirte seperti gentong namanya, seperti ini. Gentong tirte, diam di dalamnya selama 5 hari kemungkinan. Dan itu kemunculannya nih ke selama tiang ayah Riki, yang selama 20 tahun itu kelihatannya 2 kali. Memang nih ke artinya petunjuk saya kurang tahu. Sebelum artinya leluhur tiang meninggal, nih ke muncul sekali. Setelah nih ke udah lama, dan lagi muncul. Nih ke tiang tidak tahu masalah spiritual, mungkin beda pandangannya. Kalau tiang dari segi sekali ngayah tidak mempunyai apa-apa. Terus yang kedua, memang di gua Selonding niki, kawasan gua Selonding niki, ada beberapa binatang selain monyet putih niki, sejenis terenggiling, yaitu terenggiling, klesih ya, namanya balinya klesih. Itu seperti landak yang bulu sisik ular biasanya. Nike pernah tiang lihat juga ya 4 tahun yang lalu, itu cuma sekali dalam hidup saya, artinya melihat klesih terenggiling nike yang bulunya pernah dilepas di dalam goa nike. Nike artinya binatang langka yang ada di sini karena nike pemakan nyamuk ya, klesih nike pemakan nyamuk. Dan ada juga landak, ke landak ini sudah lumrah semua orang tahu. Arti karena di sini kan tempat orang bercocok tanam dulu, landak itu banyak. Pasti tinggal di goa-goa landak. Landak ya. Dan yang terakhir, ini ke kelawar, ini ke tetap setiap goa ini ke pasti ada kelawar, ini ke penghuni biasanya. Kalau dulu kan walet nih, karena walet itu langka, kelawar yang mendominan. Ya, ini ke yang ketahui. Keberadaan yang ada di wilayah Pura Selonding, supaya nantinya umat tahu, supaya tidak terkejut dengan adanya kemunculan-kemunculan seperti ini, keanehan-keanehan ini, karena mungkin akan membuat sesuatu perubahan di zaman nanti, artinya lebih baik dan lebih sejahtera ini yang harapkan. Informasi sedikit tentang pelinggi-pelinggi yang ada di Pura Selonding niki, ring natar niki ada beberapa pelinggih ya. Niki yang pertama niki tapi jerungku. Niki Padmasana. Padmasana nggih. Penyawanya dalam go-nya. Nggih. Sebagai istananya, beliau karena dumun niki kan enggak bisa orang turun ke goa. Karena tempatnya terbatas kan. Terbatas. Dibuatkanlah Padmasana seperti niki. Beda dengan Padmasana biasa. Padmanya ini dengan motif penawang nalu nggih. Penawang nalu nggih. Terus yang di dan kanan niki? Yang niki namanya Gedong Kemar. Niki Gedong Kemar niki peninggiannya gede Cakresari. Gede Cakresari. Ke
itu ada terkait dengan kerajaan pun gitu. Kerajaannya itu ada gedongnya di kiri Widang Selonding. Nah, di sebelah itu ada Taksu Kepandian. Taksu Kepandian. Iya. Penghormatan kepada leluhur Pandai Dumun gitu. Karena istilahnya merintis usaha lahan-lahan ikut dalam pemikiran pembuatan pura-pura yang ada artinya zaman Maharsi Dumun ya. Dan kalau niki yang niki ada pelingih-pelingih sami di luar niki diempon oleh penyiwi. Penyiwi kemungkinan Dumun artinya leluhurnya beliau niki artinya melakukan meditasi di wilayah Pura Selonding niki artinya menggarap sawah dan sebagainya Dumun dan membuat sebuah pelingih seperti niki. Banyak niki ada 8 penyiwi yang ada. 8 penyiwi ya. Masing-masing ada pengepuannya sendiri. Masing-masing ada 8 penyiwi niki. Dan semua niki tidak berani juga untuk meninggalkan gitu. Tetap artinya ikut kanan mungkin niki termasuk rencangnya ide niki ya. Sekali niki artinya di laut selatan niki banyak rencang-rencangnya. Demikianlah tadi wawancara eksklusif tiang Sarang Jero Mangku Suprapto. Beliau adalah pengayah ring Pura Selonding. Sebagai akhir kata niki mungkin ada istilahnya harapan ataupun himbauan kepada semeton sarang sami menyikapi katakanlah COVID atau bencana niki. Raisang Jero Mangku. Titiang selaku pengayah Ring Pura Selonding artinya mohon setiap orang artinya Hindu Nusantara selalu melakukan doa bersama agar apa yang terjadi di era ini, pandemi di era ini, gering jagat yang ada ini cepat berlalu dan semua pemangku-pemangku jabatan-jabatan yang ada tetap eling dengan masyarakat kecil dan selalu menuntun masyarakat yang lebih kecil agar semua apa yang telah terjadi perekonomian pariwisata yang ada di Nusantara ini bisa ditindaklanjuti dengan baik sesuai harapan masyarakat kecil yang semakin hari sudah semakin susah untuk kehidupannya. Sehingga kami pengayah Pura Selonding memohon kepada pemangku-pemangku kepentingan-kepentingan yang duduk di pemerintahan baik yang ada di Nusantara ini selalu melakukan doa bersama. Kalau tiang sendiri yang melakukan doa tidak akan mungkin pandemi ini berlalu kalau tidak semua umat, baik itu Hindu, Islam, Kristen, Buddha ikut melakukan doa-doa ini dan cepat berlalu. Semua di rumahku. Demikianlah tadi wawancara eksklusif tiang Sarang Jero Mangku. Dan sekali lagi, semeton yang ingin tangkil ataupun bermeditasi ataupun sembahyang ring Pura Selonding niki, nanti tiang akan bagikan nomor telepon Jero Mangkunya. Nanti silakan hubungin sarang beliau. Dan bagi teman-teman yang ingin istilahnya melihat Wonare Peta, sepanjang dia itu memasuki areal pura harus memakai pakaian adat dan gitu. Dan ki harus sepengetahuan daripada Jero Mangku. Karena apa? Karena Pura Selonding niki sangat-sangat disucikan oleh desa adat niki. Oke, wanta asa punika tiang sinap untuk pramasanti. Om santi santi santi. Om. Nah, inilah dia Wonare Petanya. Dia sebagai King of Monkey, Raja Kera sekarang. Ya ini dia dari Petak. Wah mantap.
Ini kok malah jeram yang air di bawah. Ya inilah Bunara Petak bersama teman-temannya. Minum. Yang ingin tangkil ke Pura Selonding, kalau mantap bisa membawa aturan ya, berupa pisang ataupun air mineral ya, biar onarenya makin sehat dan gemuk. Benar-benar putih ya, bulunya putih sekali. Asli. Berarti dia akrab dengan teman-temannya. Dari raja kan? Ya, dumun rajanya besar juga. Oh, muntuk gede tentu. Aduh. Gede tentu. Wani. Itu kan aku minum dia kok. Ada sana di sini. Di sini pesu. Galak sih. Tapi ini ada, ini ngelawan mau. Haus kali, haus. Wah, tuh, batuk dia, batuk dia. Saya sangat beruntung sekali ya, hari ini dapat ketemu lagi sekarang. Wah, enak ya. Kok ini lantang aja nah. Dan ini adalah pasukannya. Banyak nih. Pasukannya ada banyak. Nah ini posnya. Betul-betul jadi raja ini. Udah ada yang berani yuk. Oke. Demikian dulu. Nah itu keranya.
Kawan, liputan saya kali ini tentang sejarah puranya, apa saja keunikan pura Selonding, dan apa saja druen itu sani wenten riki. Dan tentu saja yang lagi viral ini adalah dia wenare yang wenare petaknya. Ini ternyata memiliki banyak sekali pengikut. Nah, ini salah satunya di areal Pura Selonding. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ingin tangkil, silakan menghubungi dulu juru mangkunya, karena tidak diperkenankan masuk tidak memakai pakaian adat, harus memakai pakaian adat dan konfirmasi dulu dengan juru mangkunya. Karena tempat di Pura Selonding ini sangat-sangat disucikan. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu menjaga kelestarian daripada wenare-wenare ataupun kera-kera yang ada di sini. Dan bagi pengunjung yang ingin maturan, silakan bisa berupa pejati, bisa berupa pisang, air mineral, atau buah-buahan yang lain, sesuaikan dengan kemampuan. Dan tentu saja di masa pandemi ini, mari kita berdoa sesuai dengan pesan di rumangku tadi. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga pertanda daripada Hanuman ini, kera putih ini, membawa kesejahteraan bagi kita semua. Karena cerita di pewayangan, Hanuman mengantarkan kerajaan yang dipimpin oleh Rama dan Sinta mencapai kejayaannya. Dan bagi kawan-kawan yang suka dengan channel tradisi adat budaya Bali, untuk dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan lonceng. Dan tentu saja saya ingin tahu juga pendapat sebeton tentang keberadaan wenare petak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di kolom komentar. Sukses semua, terima kasih. Thank you very much. Salam power.